Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di siang hari ini. Di kali ini kita melanjutkan video yang tadi. Kita konsentrasikan pada video yang kedua ini seputar kita melihat perkembangan dari tanaman durian hasil sambung sendiri di lahan milik Kang Sis ini. Seperti ada di depan kita ini durian jenis durian bower hasil sambungan sendiri, terbukti dengan sambungan sendiri seperti ini pertumbuhannya lebih optimal. Selain itu, selain hasil sambung sendiri, di sini juga dibuat kaki ganda. Jadi keuntungan dari kaki ganda seperti ini di musim kemarau ini lebih tahan untuk tanahnya, jadi untuk irigasinya ini lebih dibanding dengan durian yang kaki tunggal, ini lebih tahan di musim kemarau juga. Kemudian di musim penghujan atau pasca pemupukan ini juga lebih besar proses penyerapan dari pupuk yang diberikan karena akarnya lebih banyak dan lebih cepat pertumbuhannya. Ini durian bower pertumbuhannya sangat sempurna seperti ini, trubus dan sangat bagus seperti ini. Kemudian di sini juga ini ada durian bower juga hasil sambung sendiri dengan kaki ganda. Di sini ada 1 2 3 4. Pertumbuhannya sangat bagus seperti ini. Ini lempeng dan juga subur untuk trubusnya. Ini tampak pohonnya sangat sangat sehat, besar. Dan juga pertumbuhan cepat. Di samping ini ada durian montong. Untuk yang bagian bawah ini dua sambungan. Ini yang pertama, ini montong kaki tunggal. Dan di sini ada durian ini bower kaki tunggal juga, namun pertumbuhan juga bagus seperti ini. Pupuknya pupuk sekam mentah. Perawatan lahannya dibuat parit seperti ini, melingkar. Pertumbuhan juga bagus seperti ini. Nah, di sini ini ada durian montong kaki ganda. Ini terbukti dengan kaki ganda seperti ini pertumbuhannya sangat bagus dan cepat. Pupuknya pupuk sekam mentah juga dibuat parit, tanahnya tanah liat merah. Jadi pembuatan kaki ganda seperti ini caranya cukup mudah. Di sini ada dua jenis, di sini ada batang utama atau pohon utama, ini hasil kaki tambahan. Jadi sistemnya biasanya kaki utama di sini kita sayat, kemudian untuk kaki yang kita gunakan untuk kaki tambahan juga kita sayat, baru digabungkan, dilekatkan di tali. Setelah beberapa bulan dirasa sudah menyatu, ini baru plastiknya bisa dibuka atau lekas dengan sendirinya. Jadi sudah jadi. Jadi caranya seperti itu untuk pembuatan kaki ganda pada tanaman langsung di lahan. Terbukti dengan cara tersebut, ini untuk durian ini tentunya lebih cepat pertumbuhannya dan bagus, pohonnya bisa bulat dan sehat seperti ini. Terbukti seperti ini, pruning juga dilakukan. Dan di sini kita tunjukkan, ini baru proses pembuatan kaki ganda yang masih usia kecil seperti ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, di sini ada pohon utama, di sini adalah kaki tambahannya. Jadi sama dimasukkan berdiri tali sudah pulih seperti ini. Dan untuk hasilnya ini jangan ditanya lagi, hasilnya sangat kelihatan. Untuk pohonnya ini khususnya durian dengan cara seperti ini lebih bagus pertumbuhannya dan cepat seperti ini, kemudian cepat panen.
kita tunjukkan yang di sisi sebelah sana yang pendek sudah berubah, buktinya kita tunjukkan. Ini juga sama, hasil sambung sendiri, ini kaki ganda. Jadi bila dengan kaki ganda atau seperti ini lebih cepat panen. Di sini tadi kita melihat pohonnya kecil, namun buahnya juga sudah mulai kelihatan. Nah seperti ini. Ini juga kaki ganda, ada dua. Pohonnya tinggi ini, namun sudah mulai berbuah juga. Baik sahabat tani dan sahabat Mahkampung, kita akhiri video ini. Berhubung hujan sudah mulai turun, kita sambung di lain kesempatan. Jadi sampai berjumpa lagi di konten kelamin selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.